Apa yang dirasakan oleh seorang istri ketika dimasuki adzakar, dimasuki burungnya suami? Apa sih yang ia rasakan? Kemudian berikutnya, apa sebenarnya manfaat-manfaat dari melakukan aktivitas al Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli ala sayidina Muhammad Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji apa yang dirasakan oleh seorang istri ketika dimasuki az Kemudian apa saja sebenarnya manfaat-manfaat dari melakukan hubungan intim bersama yang halal. Tapi sebelum kajian ini dimulai, mohon tetap berfikiran positif, tidak usah negative thinking, amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal. Mari kita mulai dari manfaat-manfaatnya berjima. Bismillahirrahmanirrahim. Hadihi ahammu ashri ma'lumatin. Ini adalah paling pentingnya 10 informasi wafawaida dan beberapa manfaat, beberapa fungsi la ya'rifuha al jami'u yang tidak semua orang mengetahuinya, anil alaqotizawjiyatil jin sejati, tentang manfaat-manfaat dan informasi seputar melakukan hubungan seksual bersama yang halal. Al awal manfaat yang pertama Al jima'u berjima' yufidu memberikan manfaat Fi khasaratil wazni untuk mengurangi berat badan Fahuwa bima thabati Itu posisinya sama dengan berolahraga Itu yang pertama Jadi kalau kalian pengen segera berkurang berat badannya Ya perbanyak jima'nya Wathani kemudian yang kedua Al-jima'u berjima' yusa'idu membantu Fi ifrazi hormona tisa'adati Untuk mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan Mimma yaja'alu katash'uru birrida Yang mana hal itu termasuk sesuatu yang menjadikan kamu merasa puas Walqurbi minasyarik dan dekat dengan pasanganmu Wathalithu kemudian yang ketiga Al-alaqatul jinsiyatu melakukan hubungan seksual al mumtiatu yang menyenangkan allati tashabuhan nishwah yang disertai dengan orgasme tuhafidhu dapat menjaga ala nadaratil jilti pada kecantikannya kulit wa fil wajhi khususnya di wajah itu manfaat yang ketiga kemudian informasi yang keempat indama tusarul maratu ketika perempuan ini dirangsang aidan juga yahdusu ladaiha intisabun ia ya juga mengalami berdiri atau ereksi dakhiliyun yang bersifat bagian dalamnya. Ayy annal mahbala, yakni sesungguhnya tawassau melebar bi Yang mana kelipatan dari pelonggarannya, kelipatan dari pelebarannya itu melebar sekitar tiga kali lipat. Makanya perempuan ini kalau betul-betul dirangsang meskipun az-zakar itu besar ya tetap masuk wong bayi aja masuk seperti itu. Anisa An warijalu aidon kaum lelaki dan juga kaum perempuan kaum istri takilu furasuhum al injabiyah mereka ini sedikit kemungkinannya untuk memiliki momongan Hala bulughil arba'ina ketika mereka berada di usia 40 tahun tapi yang banyak ini kaum perempuan Kalau kaum laki-laki masih produktif Itu informasi yang kelima Informasi yang keenam Aktharul Akhtai isyuyuan Yang paling viral Dari sekian kesalahan Ketika menggunakan kondom uhu bi wa Ternyata peletakannya itu Diletakkan secara salah Diletakkan secara terbalik Makanya kalian sebelum memasang al-waqi al-zakari kondom, ya pelajari dulu, biar tidak salah meletakkan. Malah terbalik dimasukkan. Kemudian informasi yang keenam. Syu'urul mar'ati bin nishwatil jinsiyah. Seorang istri yang merasakan orgasme, yu'azizu min sihatiha. Hal itu dapat meningkatkan, menguatkan kesehatannya. Wa mana'atiha dan imunitasnya atau kekebalan tubuhnya. Itu informasi yang keenam. Kemudian yang ketujuh, An-nisa ul hawamilu yafqudna ihtimama bil jinsi fi awal wa thalith min al-hamli. Informasi yang ketujuh, kaum perempuan yang hamil, mereka ini kehilangan perhatian dengan urusan seksual, tepatnya pada kehamilan di sepertiga pertama wasalis minal hamli dan yang ketiga dari kehamilannya. Jadi kalian nggak usah kaget, kok istri saya kok kayaknya tidak peduli dengan urusan seksual. Ya ini informasinya. Kemudian yang kedelapan, takunul alaqatu sihiyatan akthar inda mumarasatil jinsi bishaklin thabitin wa mutawatir. Hubungan seksual ini lebih menyehatkan ketika hubungan ini dipraktikkan dengan bentuk yang menetap wamutawatirin dan berkelanjutan. Jadi usahakan diistiqomahkan biar semakin menyehatkan. Itu yang kedelapan. Kemudian yang kesembilan, hudusu nashwatil qadfiladar rajuli prostat. Terjadinya orgasme, pemuncratan atau ejakulasi pada seorang suami ini dapat meningkatkan kesehatan prostatnya. Itu informasi yang kesembilan. Kemudian yang ke-10, wayarfa'u mustawa hormon testosteron walladhi yu'rafu ka muqawwin lil Dan jima ini dapat meningkatkan tingkat hormon testosteron yang hal itu dikenal sebagai penguat tulang dan beberapa otot. Selanjutnya, apa sih yang sebenarnya dirasakan oleh istri ketika penetrasi atau ketika al-ilaj masuknya al-zakar ke dalam farajinya? Ma syu'urul mar'ati apa perasaannya seorang istri atna al-ilaji di tengah-tengah penetrasi? Al-ilaju adapun penetrasi hiya amaliyatu idkhalil qadibi fil mahbal. Adalah proses memasukkan batangnya al-zakar ke dalam misfi wa minal muftaradi sesuatu yang dipastikan ayyushkila Hal itu akan membentuk mut'atan kenikmatan likilai zawjaini. Yang nikmat tadi kembali kepada suami dan istrinya. Wa min ajlit takathuri. Dengan seringnya dimasukkan berulang kali. Masuk, keluar, masuk. Masukkan lagi. Yahduthul ilaj. Terjadilah yang namanya penetrasi. Ma'aqadh fil hayawanatil manwiyyati minal qadib. Seiring dengan banyaknya sodokan tadi akan memuncratkan cairan mani minal qadhi dari batangnya al-zakar ila mahbalil mar'ati pada misfinya istri. Adatan kebiasaannya tash'urul mar'atu istri ini merasakan kenikmatan athna al-ilaji di tengah-tengah dimasuki atau di tengah-tengah penetrasi. Lakin idha lam takun al-mantiqatul mahbaliyya ratbah Tapi jika ternyata wilayah misfinya belum basah, bisa kelin kafin dengan bentuk yang cukup. Bisa babi tashimit tabi'i awil istina'i, baik dengan disebabkan pelumasan alami atau pelumas buatan. Fakot wajihul mar'atu ihsasan hariqan athna ala Di momen ia dimasuki, kadang ia merasakan nyeri, kesakitan, kayak mau robek, seperti itu. Faham ya? Semoga ilmu ini bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Amalkan ilmu ini bersama yang halal. Amin.